Assalamualaikum and welcome back to my channel. Terima kasih kepada korang yang sudi untuk buka tengok video ni. Dan aku sebenarnya rindu gila doh dekat korang. Sebab walaupun video aku konsisten aku upload, tapi hari ni baru aku macam back to my camera, back to you guys lah. Sebab aku seminggu dekat KL. Hari ni baru aku balik Kelantan semula sebab ada urusan sikit. So aku back to work dan tak sabar nak share dengan korang barang daripada New Chic. So New Chic ni ialah macam global website untuk fashion item. So semua fashion. Walaupun aku sekarang ni sebenarnya dah bersiap, aku kiranya aku nak buat get ready with me dalam video ni bersama dengan barang daripada New Chic. Okay, so aku akan buka semua parcel ni and I'll be right back, okay? Oh my god guys, aku tak sabar nak tunjuk dekat korang. Ada baju, ada handbag, ada shade, ada flat shoes. So, jomlah kita buka sekarang. Kita start dengan baju dulu. Warna, of course lah, warna favourite aku, warna biru. Okay, so, oh, bestnya kinda. Aku ada kemeja petak-petak ni. Oh, cantik gila weh. Warna biru dia ni memang lawa. Okay, sekejap lagi aku akan pakai, okay? Lepas tu, kita buka seluar. Seluar aku, kiranya dalam video ni aku dah match terus tau. Baju, seluar, selipar, handbag, okay? Okay, so ni dia punya seluar. Seluar ni orang panggil apa eh, yang macam ni. Okay, corduroy. Corduroy. Getah. Okay, seluar ni ada getah. Nampak tak getah, pasal ada tali. Aku sebenarnya tak suka ada tali. Tapi tak apalah, tali ni dia boleh sorok kat dalam. Okay, korang tengok warna biru je kat. So, kita match-matchy. Match-matchy pun dia contrast sikit sebab yang ni macam dark blue sikit, yang ni macam lembut sikit dia punya biru. Okay, so next aku akan match-matchy dengan apa ni? Only slipper, okay. Aku buka handbag dulu. Weduh, lawanya. Ya Allah guys, serius lawa gila. Tengok dia punya handle dia ni. Ya Allah, lawanya ni. Okay, dia sekali dengan dust bag. So nanti senang nak simpan dust bag dalam bag, dalam nak simpan bag dalam dust bag. Okay, so the next one aku ada flat shoes. Flat shoes dia pun macam ni weh. Dalam dust bag si ada tali lagi. Okay, weh lawanya. Oh, yang aku punya ni saiz 38. Kaki aku sebenarnya saiz 37, saiz 6. Okay, so yang ni aku ambil 38. Kita try kejap lagi, muat ke tak. Oh ya Allah, sorry guys, aku aku kalau fashion baju seluar aku ni macam over excited. Sorry lah kalau macam aku buat korang rasa annoyed kan. Oh, serius cantik gila doh. Dia ada besi kat sini. Dia macam meng-enhancekan lagi kasut ni kan. And then dia ada benda ni untuk bagi kasut tu tak adalah terpenyek kan. Oh, match dengan aku punya bag. Okay, the last one. Ini walaupun from head to toe kan. Tapi aku tak ada tudung lah dekat New Chic tu. Okay, the last one aku beli dia punya shade. Okay, sekejap aku buka. We'll see. Okay ke tak? Okay ke tak dengan shape muka aku dengan style tudung aku ni? Ooh guys, look at that. It's sexy lady. Du-du-du-du-du. Macam besar. Tapi ni plastik. Dia bukan besi, dia plastik. Tapi plastik yang okey lah. Mari tengok ni. Wow. Uish, lawa. Okay, aku pakai dulu baju ni.
I mean, baru aku cerita dia punya material, best ke tak, aku suka ke tak, handbag dia macam mana semua. Okay, so I'll be right back. Aku ke belakang sikit eh. Okay guys, aku tak in sikit tapi tak in macam bersepah sebab aku tak in kat sini je, tak tengok cermin tadi. Okay, ni nampak dia labu gila kat belakang ni. Okay, and labu dia okay. Material dia okay sebab material cotton dia bila kena dekat kulit tu tak adalah rasa macam cucuk-cucuk, faham tak? Yang rasa gatal-gatal. Okay, and then aku tukar lah. Aku punya tudung, ingat nak pakai tudung hitam ni tadi, aku malas nak tukar tapi pakai tudung coklat ni sebab aku nak matchy dengan bag nanti. Okay, so gingham lah sebab kat atas biru, kat bawah pun biru. Okay. Dan untuk seluar, seluar aku tak suka. Okay, dia punya seluar, size aku pakai ni ialah size L. Dan sekejap aku close up dekat korang. Okay, sekejap. Korang boleh tengok material seluar ni. Aku rasa macam tak suka, macam nak buat seluar tidur pun ada. Sebab dia, mungkin silap aku kot cari yang apa orang panggil seluar macam ni, corduroy. Apa entah, macam mana nak sebut entah. Tapi, dia punya seluar ni membuatkan aku nampak chubby sikit, nampak lebar tau. Dia tak slim. Okay, aku close up material dia ni. Macam ni. Okay, kalau korang yang suka macam ni, okay je. Cuma macam aku ni tak kena dengan expectation aku kan. Okay. Okay, so next, bag kejap lagi lah sebab bag macam special sikit aku nak cakap korang. Aku nak try dia punya shape ni okay ke pakai tudung macam ni. Tadi aku pakai loose kan, loose okay. Kalau pakai yang ni, aku ni macam dah nak pergi holiday ni kalau pakai shape macam ni. Okay, so aku pakai kat sini je lah tunjuk kat korang. And now, dia punya bag ni, kita sama-sama simpan barang. So aku nak tunjuk close up kat dalam. Oh, ada tali pula. Okay, ada tali kat dalam. Lepas tu dia, nampak tak dia punya ni? Nak nganga tu. Dia macam tu. Tutup macam ni je. Okay. So, aku nak simpan. Sekejap, nak pasang tak tali ni? Tali ni dia macam ni tau. Macam leceh je. Malas lah tunjuk. Boleh tak? Dia macam ni. Tak dibuka. Macam mana tu? Nanti gantunglah dekat sini ataupun dekat sini. Okay, tapi aku tak nak pasang benda ni. Kita pakai yang ni terus. Okay. Cantik kan? Sekejap aku buka. Macam tu. So, boleh letak bag duit, hand sanitizer dan juga phone. Allah tak muat ke? Macam tu, okay. Tutup. Cantik kan dia punya material ni? Macam tu. Okay, next. Aku nak tanya dekat korang dia punya kasut ni. Ya Allah, lawa gila weh. Yang ni aku paling suka. Kasut dengan handbag aku paling suka. Okay. Lepas tu, sekejap aku cuba pakai eh. Tak macam ni lah. Okay. Aku ready nak masuk sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku harap muat. Muat guys. Satu lagi. Selesanya. Okey kan? Wow. Okey lah. Okay guys, aku rasa sampai sini saja untuk video kali ni. And aku harap korang suka video ni dan korang boleh check it out New Chic dan boleh dapatkan item yang aku ada ni. Okay. Get this bag guys, lawa gila. Dan juga dia punya kasut memang
best. Okay, so I'll see you guys on my next video. Thank you so much. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share video ni. And I'll see you guys on my next video. Bye guys.